diminta. Apakah semua yang zahir di mata takkan pernah berdusta? Ceritakanlah pada aku agar ku faham dunia. Segalanya telah engkau tentukan. Terangi saja hatiku, maafku selalu terlupa mensyukuri semuanya. Andai mampu ku lihat semua, adakah sempurna, atau kena mataku yang leka membuatku berdosa? Ceritakanlah pada aku agar ku faham dunia. Tuhan, segalanya syukuri semuanya. Tuhan, segalanya telah engkau berikan. Tetapkan saja hatiku, maafku selalu terlupa mensyukuri semuanya. Tanpa kamu siapalah aku, tanpa aku tetap saja kau sempurna dan satu. Terangilah hatiku, Tuhan, segalanya telah engkau tentukan. Terangi saja hatiku, maafku selalu terlupa mensyukuri semuanya. Terangi saja hatiku, syukuri semuanya. Selalu terlupa mensyukuri semuanya. Pejamkan mata, dengarkan saja apa diminta. Ali Basker, selamat datang ke Semangat Pagi Malaysia. Terima kasih. Okey. Tasnim kat mana? Kat mana? Kita dah dengar. Tasnim kat mana-mana ya. Ha, itu okay. Dia lagu terbaru dari Ali Basker, tajuknya Buta ya. Aha. Ciptaan Faizal Tahir dan juga yang mana ini antara lagu terbaru dari kumpulan Ali Basker, dicipta oleh ataupun Faizal Tahir bersama dengan Ezra Kong dan juga Mike Chan, betul? Betul. Okey. Lagu ni sebenarnya membawa pelbagai maksud tersirat. Ya. Okey. Jadi kongsikan dari segi apa mesej yang cuba disampaikan melalui lagu ni tadi. Dia banyak mesej sebenarnya. Kalau kita hayati dia, itu dia macam-macam yang cuba disampaikan. Tapi antara yang poin paling penting sekali, dia mengajak kita supaya bersyukur dengan apa yang Tuhan dah tentukan untuk kita. Dan kira tak perlu merungut lah. Kira terima seadanya dan kita usahakan supaya, yang paling penting mata hati kita kena sentiasa celik lah. Betul. Itu dalam tu, betul. Maksud tu kan. Tapi satu apa yang ada. Unik lagu ni, walaupun tajuk dia buta, tetapi dalam lirik tidak disebut satu pun perkataan buta itu sendiri. Itu yang uniknya.
Betul tak Azmi? Betul, sebab dia menceritakan tentang buta hati bukan buta mata betul. Sebenarnya. Ah, okey. Jadi kita nak dengarkan suara-suara mereka juga yang lain. Kita nak senyum dia. Okey, kita mulakan dengan Abang Hudi kita ni. Abang Hudi? Nama saya Nirwan. Okey, Nirwan. Nirwan sebagai gitaris. Mungkin dengan penampilan Kalibasker kalau dulu dikenali sebagai yang buat persembahan seniman di tepi jalan, tapi sekarang sudah diangkat dengan bakat yang luar biasa. Ya, bagaimana? Rasa macam sungguh bertuah. Dan bersyukurlah dan terima kasih kepada Abang Idri dulu. Banyak menolong angkat kami. Okey. Rasanya Encik Zaki ada sambung. Pandai dia. Guna teknik tu nampak. Kata yang seterusnya. Dia bagi peluang Zaki juga. Okey. Jadi setakat ni kan, kita tengok apa perubahan paling drastik apabila anda bermula sebelum ni dan sehingga dah sampai ke tahap ini, dikenali ramai, cukup terkenal. Apa perbezaan? Mungkin ada apa perbezaan paling ketara? Perbezaan daripada segi itu murah rezeki namanya. Lagi satu tu lah, kita punya apa penampilan kena jaga image. Perkara-perkara ni yang mungkin sebelum ni tak terlintas kan. Sebab kadang-kadang masyarakat dia pandang semua tu, jadi kita kena jaga penampilan. Jadi itulah kadang-kadang jumpa kena apa ambil, kadang-kadang nak ambil gambar macam tu kan. Jadi terpaksa kena, walaupun ngantuk kena boleh. Kena boleh. Okey. Azmi, semasa lagu ini ditawarkan ataupun dicipta oleh Fazza Tahir, difahamkan Azmi ataupun kumpulan Khalif Basker hampir menolak tawaran untuk menyanyikan lagu Buta ni. Kenapa? Mengapa? Kita tolak bukan sebab lagu dia. Sebab tajuk tu. Dia letak tajuk Buta. Perkataan Buta tu agak sensitif lah untuk golongan macam kami ni kan. Biasanya orang kalau sebut buta je akan kasar sikit. Betul. Kau ni kau orang buta biasa akan rasa kecil hati sikit lah. Selalu orang sebut masalah penglihatan. Tapi takkan nak letak tajuk masalah penglihatan. Jadi bagaimana setelah akhirnya diterima kita pun cakap lah macam sensitif ni tak. Kata lagu ni bukan cerita tentang buta mata, dia cerita buta hati, Jadi bila kita letak tajuk tu buta, dia cepat menikam kalbu sikit lah. Betul. Ya pastinya. Okey. Jadi ini kita nak bercerita tentang lagu mereka, Buta. Dan selepas ini apa agaknya perancangan kalian? InsyaAllah nak keluarkan video klip untuk lagu Buta ni. Lepas tu tunggu yang berikutnya lah. Tunggu. Nanti Azmi yang direct lah benda tu. Azmi yang direct. Tapi tak tahu nampak gelap ke tak. Saya pasti hasilnya meletup. Fendi, kan? Fendi mungkin ada nak cakap sesuatu Fendi? Tak ada soalan, saya tak tahu nak jawab. Saya nak cakap terima kasih ke ataupun kenapa perlu mereka sokong lagu ni sebenarnya? Lagu ni perlu mendapat penerimaan yang begitu besar. Lagu ni kalau di apa hati kamu betul liriknya sangat-sangat membawa mesej dan boleh memotivasikan diri kita secara tak langsung sebenarnya. Jadi sokonglah lagu ni supaya lagu ni akan jadi yang kata apa, satu lagu tanda kita bersyukur kepada diri kita kepada Tuhan sampai bila-bila, supaya lagu ni jadi evergreen lah satu hari nanti. InsyaAllah. Dan adik kita? Nadira? Nadira? Ya, saya. Okey, ucapan pada semua peminat di luar sana, Nadira. Ringkas dan padat, Nadira. Kerana selama ini menyokong Khalif Basker dan terus support lagu Buta. Okey, jadi kita ucapkan yang terbaik. Terima kasih kepada kalian. Khalif Basker. Khalif Basker. Kita juga akan dengarkan persembahan mereka. Kita juga ada tetamu dalam studio. Dari Sekolah Kebangsaan Pencu Kundang Ulu Tangkak Johor. Oh, jauh datang dari Tangkak Johor. Lambai sikit kat kamera. Terima kasih kerana datang ke RTM. Okey. Difahamkan ada lebih kurang 40 pelajar bersama dengan ibu bapa juga datang ke sana. Okey. Kita kesuntukan masa sebenarnya sebab kita nak ke parlimen selepas ini. Kita terima kasih ucapkan untuk anda yang bersama kami dan kita serahkan Khalif Basker dengan persembahan terakhir mereka. Saya Redwin. Saya Tasnim Faizal. Salam satu Malaysia. Jumpa lagi. Silakan Khalif Basker.